Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang kembali melaksanakan Virtual Job Fair edisi 25. Disiarkan langsung secara live streaming di channel YouTube Kota Tangerang pada Rabu 28 September 2022. Virtual Job Fair edisi kali ini membuka 978 lowongan pekerjaan dari 14 perusahaan dengan 81 formasi jabatan. Adapun kualifikasi yang dibutuhkan yaitu SMP, SMA, SMK, D3, dan S1. Job Fair di kesempatan ini kita menghadirkan 14 perusahaan ya, dengan berbagai macam formasi jabatan yang dibutuhkan. Jadi diantaranya adalah kualifikasi S1 sebanyak 68 orang, diploma 3 sebanyak 143 orang ya, dan SMA, SMK sederajat itu sebanyak 757 orang. Dan kita pada kesempatan ini juga ada lowongan bagi SLTP sederajat. Jadi total lowongan pada kesempatan job fair sekarang itu sebanyak 978 lowongan kerja. Diketahui antusias masyarakat terus meningkat di setiap bulannya. Dengan itu, kedepannya Dinas Ketenagakerjaan akan melaksanakan job fair ini secara offline atau bisa langsung bertatap muka dengan para pencari kerja. Berkaitan dengan antusias, memang yang mengikuti job fair ini kalau dari yang mengikuti yang mendaftar melalui aplikasi Cakap Kerja dan mengikuti langsung tata cara rekrutmen itu sangat banyak. Tetapi dikembalikan lagi dengan segala keterbatasan dan persyaratan yang memang ditetapkan oleh perusahaan, ada beberapa yang memang mereka tereliminasi dari pendaftaran tersebut. Namun dari segi penerimaan setiap bulannya mengalami peningkatan. Untuk sementara ini kami masih berkonsentrasi diprioritaskan bagi warga Kota Tangerang, dan bahkan apabila dimungkinkan ke depan kita akan melaksanakan job fair ini secara offline. Ujang mengajak seluruh warga Kota Tangerang untuk langsung mendaftarkan diri mereka di aplikasi Tangerang Live sesuai dengan kualifikasi perusahaan inginkan. Pada seluruh masyarakat Kota Tangerang, khususnya para pencari kerja, ikutilah job fair dan persiapkan diri Anda untuk menambah kemampuan baik segi teknik maupun teknis dari persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Tim Liputan, Tangerang TV.